sini lah. Aku tuh bagi. Gak, we akan tengok ni. Oh, boleh sepatu. Mungkin orang hijau lah kau. Cik Mei, orang tanya aku. Mutu ni kau, aku pun yang mutu ni dengan aku. Kenapa kangkang ni? Aku kena. Masam! Patutlah masam! Hey korang, welcome to my YouTube channel AI Korang. So macam biasalah, hari ni saya first day pergi kerja selepas saya beberapa hari quarantine. So hari ni saya nak masak untuk AI team. So untuk episod kali ni saya akan masak kerabu udang. Ha, korang tengok tak dalam ni, saya buat kerabu udang untuk diorang semua. So jom kita tengok cara saya masak. So let's go. So bahan-bahan yang korang perlukan hanyalah yang ni and then semudahkan korang. So tunggu apa lagi, jom kita start memasak. Let's go. So macam biasalah, Aira ni jenis yang tak suka guna chopper ke apa semua tu. Yang penting korang wajib ada lesung batu, sebab tanpa lesung batu ni siapalah kita. Tak boleh hidup tak korang. Lesung batu ni ibarat nyawa saya tiba. So untuk first, korang perlu kita perlu tumbuk menumbuk lah macam ni. Korang kena bayangkan korang tumbuk muka ex korang. Ni saya tengah bayangkan muka Luqman Musa pasal kita tumbuk. So, jom. Yang pertama kena masukkan 5 ulas bawang putih kat dalam ni. And then kita akan masukkan lada. Lada ni saya masukkan sikit je sebab AI team ni dia ada yang tak boleh makan pedas lah, tak boleh makan masam lah apa semua lah. So kita kena menjagalah perut diorang ni, sebab perut diorang tu penting sangat. Sebab saya nak jadikan diorang semua ni gemuk tau korang, supaya saya nampak lagi kurus berbanding diorang. Okay, so yang seterusnya kita akan masukkan daun ketumbar. Masukkan macam ni. Allah, ha, masukkan dalam tu tadi. Jadi macam ni, and then kita kena tumbuk sekali. Ha, so jom kita tumbuk. Tumbuk ni saya kena tumbuk dekat bawah, so stay tune. Kita pergi tumbuk dulu kejap, okay. So ni tengok ni, ha, dia akan jadi macam ni, nampak tak? Okay, so now kita nak buat sos dia pula. Untuk sos dia senang je. Korang kena ada mangkuk. Sekejap eh, saya ambil sekejap. Okay, so untuk yang seterusnya, korang kena ada mangkuk macam ni. Dia wajib ada mangkuk besi ya korang. Kalau tak, dia tak akan jadi sedap. So, kita letak je semua bahan yang kita tumbuk tadi dalam ni. By the way, kalau korang tanya saya kenapa saya tak letak akar ketumbar, sebab saya tak nak. Itu je jawapan saya. So, untuk yang seterusnya, korang kena masukkan sos ikan. Ha, sos ikan yang ni eh. Dia sos ikan tapi dia ada logo sotong. Okay, so kita masukkan sos ikan sikit. Jangan letak banyak sangat tau, nanti jadi masin sangat korang. Okay, and then kita kena masukkan sos tiram. Ha, sos tiram yang ni tau. Sos tiram ni korang kena agak-agak je lah. Ha, ikut kuantiti yang korang nak buat tu. Kalau macam saya ni, saya letak dalam 2 sudu macam tu. Ha, tengok ni, nampak tak? Lepas tu, kacau-kacau sikit. And then kita akan masukkan sos kak ni. Sos ayam. Yang ada muka akak rambut kembang ni. Ha, yang ni korang boleh dapatkan dekat, saya rasa banyak kot kedai yang jual benda ni. Okay, so kita akan masukkan sos ni. Masukkan je berapa yang korang nak. Okay, by the way, sos Thai ni rasa dia macam masam-masam manis gitu. Sedap lah kalau korang nak makan dengan apa tu, dengan keropok ke apa semua. And then kita kacau-kacau-kacau. Ha, dia akan jadi pekat sikit tau. Okay, and then kita akan masukkan 2 biji lima nipis ke dalam ni. Sorry. Okay, so now kita akan kembali kepada sesi pemerah-merahan kita ni. Ha. Dia kalau korang macam malas nak perah ni, korang boleh je beli apa tu, jus limau nipis yang dalam botol tu. Cuma dia jadi tak sedap sangat lah, sebab yang ori lagi best daripada yang fake lah korang. Dia sama je macam manusia ke apa semua ni. Sebab tu kita tak boleh jadi fake. Kita kena jadi diri sendiri. Biar je orang copy kita. Kalau ada orang copy kita, bermaksud kita ni dah hebat lah tiba. Tapi betul lah. Tapi kalau ada orang copy korang, korang janganlah marah. Korang kena bangga lah, sebab diri kita ni ada orang yang suka, yang menginspirasikan kita. Ha. So itulah kata-kata daripada Caprice Aira. Kita akan masukkan sedikit gula. Gula ni jangan banyak sangat tau, letak dalam 1 sudu ke macam tu je. And then kita kacau-kacau-kacau. Ha, kacau sampai sebati. Bahan-bahan dia tak banyak je korang. Dia kena dia macam tak perlu banyak bahan. Tapi kalau korang macam tersilap letak
kuantiti yang tak cukup tu, barulah dia jadi lain kan. Jadilah saya akan masukkan tomato. Tomato ni kita potong 4 je. Sebab apa? Sebab tomato ni dia akan kecut kan bila kita dah masak apa semua. And then saya lagi suka makan tomato yang besar-besar macam ni. Dia lagi best kalau kita nak ngatuh lah panggil. Macam sampai sebati lah. Okay, sos kita dah siap. Ha, by the way, nanti ni saya buat malam kan, sebab esok saya nak tambah dengan udang and then suun yang dah direbus. Sebab kalau saya rebus malam-malam macam ni, dia jadi tak fresh lah kan. So kalau kuah ni, korang boleh je buat awal. And then bila korang macam nak makan pagi ke apa, korang just panaskan je. Okay, and then kita kacau-kacau-kacau. Lepas tu dah siap. And then esok pagi dah boleh campurkan dengan udang dan juga suun lah. Kalau korang tak ada suun, korang boleh je letak bihun ke apa macam tu lah. Korang kena gunakan nisai benar. Nisai ke apa dia dah kok bahasa Melayu? Nisai. Korang main kat bawah sekejap boleh tak? Nisai gula. Gula Melaka, ya betul. Gula Melaka sebab dia akan jadi lagi sedap lah. Tapi saya terlupa nak beli tadi gula tu. So saya gunakan gula biasa lah. Yang penting pembuat dia tu yang manis, iaitu Aira Patricia. Tiba! So kita kacau-kacau-kacau dulu. And then dah siap. Lepas tu saya nak letak dalam peti. And pagi esok kita nak panaskan, okay? So saya harap AIT mereka sukalah masakan daripada Aira. Sebab saya nak buka kedai Thailand tau korang nanti. Korang rasa sesuai tak saya jadi kat Toye? So tunggu apa lagi, saya nak pergi kemas-kemas barang yang saya dah siap masak. By the way, dekat belakang tu parcel yang baru sampai. Bukan sampah kat belakang tu. Okay, so let's go. Okay, so kita punya kerabu udang dah siap. So now, I nak pergi. Before that, I nak share dekat korang cara-cara saya masak ni lah. So, untuk udang, saya akan share juga cara untuk siang udang untuk kerabu udang ni lah. So, jom saya nak bawa untuk AI team. Let's go! Okay, so cara nak siang udang untuk kerabu udang ni senang je. First, korang kena potong kepala dia. Okay, and then kita potong dia punya ekor ni. Okay, and then yang ni korang kena buang kulit tau. Ha. Tapi ni untuk kerabu, apa tu? Kerabu udang je lah. Sebab kalau korang buat macam untuk masak lemak cili api tu, tak sedap lah kalau korang buang kulit dia kan. Okay, and then kita buang sampai sini. Kita buang sampai sini sahaja. Okay, and then kita ambil pisau. Kita belah dekat bahagian tengah ni sikit. Untuk kita buang kotoran dia dekat belakang tu. Ha, nampak tak ni? Yang ni, dia tak ada sangat lah. Okay, yang ni kita tarik keluar. Okay, and then dah siap. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita boleh rebus udang kita selama 2 minit macam tu. And then kita campurkan dalam sos yang Ara buat semalam. Okay, so ni cara mudah untuk potong. Dia senang gila kan korang? So let's go. So hari ni dah pukul 8 pagi. Macam biasalah saya ni sebagai talent yang paling berdisiplin, saya sedang menunggu talent-talent lain untuk sampai. Sebab saya tak datang pukul 10 pagi, saya datang pukul 8 pagi. Kita tunggu diorang sampai and kita jamu dekat diorang makanan. Let's go. Aku buat kerabu udang. Okay, 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 okay. Ambil. Sebab hari tu Pia dia orang yang last-last. So kita bagi dia untuk mula-mula. Weh, jatuh ni orang ni. Haa, makan-makan tu. Bagi pilih kan? Tak apa. Memang aku pun bagi. Apa? Sendirilah. Aku pun bagi. Weh, kan tengok ni. Okey, aku suap. Tak maaf. Pukul 12 malam, weh. Aku dah masuk. Ngantuk. Sedap gila Farida. Farida pula. Aira sedap gila lah. Yeay, alhamdulillah. Makan-makan. Okey. Sudah sangat, weh. Sumpah sedap gila. Tolonglah buka kedai. Sebab yang hari tu aku buat manis. Pak I, sini Pak I. Apa noda, Aira? Sini. Ni. Boleh tak? Aku nak tempoh Pak I. Mui, nak tempoh pula dah. Aku bagi duit mu. Oh ya, aku nak duit mu jual. Tak boleh pakai udang? Hello. Hello, Hafiz. Sedihlah saya sebab ada AIT yang tak makan udang lah korang. Aira, sumpah sedap gila-gila. Berapa rating? 10. Aku kan 10, 1000. Boleh? Okey, sedap. 1000 ke 1000.
100 ha, memang sedap gila. Okey. Kosong. Bagus. Ni buai lah ekor ni. Eh, dah ekor aku nak biar comel tu aku tak buai tu ekor. Boleh nampak comel. Sedap dah sedap sangat. Wih, alhamdulillah. Tolonglah aku nak beli, nak boleh, beli. Boleh, boleh. Nanti aku masak sebab kita kan jiran. Nak, aku nak ubat khas terpawai untuk aku. Boleh. Nak beli. Nak beli. Saya banggalah kau orang sebab Farida dah masak. Sorry, sorry, saya ambil satu lagi. Ambil. Jangan. Bawa satu udang. Dah bagi orang lain pula. Dah bagi orang lain pula. So, jom kita pergi kepada orang seterusnya. Makan. Sedap. Thank you. Boleh kahwin dia. Thank you. Alhamdulillah. Ambil suun sekali. Sudah. Oh, sekali. Kamu tak makan ke kita suka? Dia macam ni apa ada kerabu udang eh? Ya, yeah, kerabu udang. Oh, dia ala-ala Thai gitu. Dia texture macam ni kan? Yes. Saya tutup-tutup Bismillah. Ini bukan prank eh? Bukan prank. Serius eh? Betul. Aku dua kali dah kena aku kamu. Aku bertaubat dah. Ya? Yeah. Haa. Oh, bertaubat. Bertaubat maksudnya nak buat. Kalau buat rasa. Rasa nanti. Tak boleh. Jangan bertaubat. Tarik balik. Bertaubat untuk hari ini lah. Kalau dia tarik balik maksudnya dia akan buat. So, hati-hati ya. Tipu, mu tak makan. Sebab aku nak buka kedai Tom Yum nanti. Dia ASMR lah korang. Saya ni lah, saya dah lama tak masuk untuk diorang. So sebab kita nak ambil hati diorang sebelum kita buat kerja jahat, kita kenalah macam pancing dulu. Tak masuk dah. Lah dah ni masuk. Berapa ekor berudang? 20 lebih rasa. 20? Banyak-banyak? Banyak-banyak. Boleh lagi. Banyak! Silap lah depan kita makan kan? Nak tengah sikit lagi? Airak ke? Aku tak tahu apa-apa. Aku tahu. Protege mentor ke apa tu. Aku api lah merah. Haa. Ni tak tahu. Dia tak iman. Dia boleh bermain prank. Aku pun tak tahu. Tiba-tiba. Mukbang, dia tu di dekat dia punya YouTube kan. Nak kurus tapi suka mukbang. Aku kejut gambar baju mu. Kena, ni makin ni gak pernah mau ni. Aku jadi pelik. Ya, mukbang makin ni tak sedap kau. Kau ni pelik lah. Apa yang aku punya? Okey. First bite. Dia udang suhu sekali dengan tomato. ASMR sikit eh. Cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni dia makan korang. Menyesal kau yang pernah ni. Sedap bodoh. Sedap bodoh. Ya aku nak bagi Aiman ke tak? Aku kata dah. Aku sikit lagi pan ni habis. Dok lah, yang benar ke. Dok kecil tu rapat kalau dok main. Kecil dia. Rapat dok. Kecil tu rapat kalau dok main benar. Jadi alah. Kalau tengok kau air dah tersi ya benar kalau dok tinggal dia ore ambil kau itu dok. Baik benar kalau main. Aku benar agak kalau main tu sangat air. Betul. Kalau buka sangat air tu rasa. Aku tak ikat dah. Nak buat ni. Dah sayang. Kita okey lah kita nak. Oh gitu lah. Nak jaga hati je. Rasa air pada air lagi. Okey. Saya punya eh. Suhu. Udah sekali dengan tomato geng. Sabar. Jangan. Aku nak serah. Tapi benda kita cakap ni. Masuk. Sabar lu. Aku tak pakai lagi. Tak masuk. Sabar. Miwan. Biar. Boleh. Sabar lah tu. Okey. Lara nak masuk. Lara dah lama tak masuk sekali. Makan aku dah ye. Sinyak mata aku nak makan. Doa dah. Bismillah dulu. Dia tak doa lagi ni. Makan dengan setan ni. Ni partner saya korang, Cik Ming nama dia. Lama dah. Air dah tahu aku tengok. Dia dah tanya benar. Kenapa?
Buat sendiri? Haa, buat sendiri. Sungguh? Sumpah, pukul 12 malam aku buat malam. Patut cara pun tambah, tak patut tak endak pun. Nata tu! Bukan, klise. Bapa buat pesan ni? Nak banyak lagi kah? Oh, boleh sepatu. Mengingat ini orang jual ke? Aku beli pun ada, sedap je. Saya nak jual, aku beli. Ya. Cik Mei, orang tanya aku, mutu ni kau aku poyak mutu ni dengan aku. Kamu ni mesti buat. Ni ke apa ni? Apa ni? Kerabu apa ni? Kerabu minyak pengasih. Ini kerabu minyak... Kerabu kangkang ni. Kerabu kangkang ni. Aku kena... Masam! Patutlah masam! Cik Mei okey tak? Mungkin chef aku takutlah. Sweet bodoh. Pergi lah dah. Cik Mei! Yeah. Cik Mei, aku sayang padamu. Kau bodoh. Habis okay. Tak? Sebab aku nak buka kedai tom yum, Cik Mei. Jadi kat toye boleh tak? Sambil-sambil tu aku kena practice nak jadi bini Amir Anaf. So aku kena lah masak hari-hari. Tak apa, tak salah. Tak salah. Tak salah kalau mau berangin ni. Tak apa, tak apa. Moyak banyak pun. Ya, bukan yang tengok pun. Dah tak tu. Okay. Ada Cik Mi. Cik Mi janganlah macam tu geram lah. Comel sangat lah Cik Mi. Geram aku takut. Min, bagilah kau main sikit. Tak, apa tak. Yang tak cukup? Cukup dah. Cukup dah? Cukup, lekap. Komplit. Boleh jual. Ada sahaja tak cukup. Itu tak lingol. Hidup air datang pun Cik Min. Cik Min berapa dah lah tak cik ni? Dah lah cik ni aku. Lepas tu aku pula orang ngelah makan. Sweet. Sebab aku nak menjadi penutup dalam cerita hidup. Biar aku tutup macam ni. Berapa rating mau bagi? 5. Bagus. Sebab 5 lagi mu orang nak makan lagi kan? Cik Mi, mu pandai merajuk dah sekarang Cik Mi kita. Ya, yeah, memang mam. Cik Mi ni abang saya korang. Wuih, Cik Mi dah kaya lah korang. Dia dah kaya lah. Cik Mi, jangan. Kaya lah makan. Makan kerabu kangkang. Korang, itu sajalah konten saya pada hari ini. Thank you Cik Ming sebab makan. Cik Ming meracuk ke tu? Dia dah kaya lagi lah korang. So, kita patut end cepat sebelum dia menjadi lagi kaya. Bye-bye dari channel Aira. Si makan banyak. Cuan!